Alright, video sebelum ni kita bincang tentang nak jaga social media supaya dia, supaya anda terjaga lah. Alright, now kita akan bincang tentang cari kerja guna social media. Anda apply kerja online macam mana? Kalau anda sebut Jobstreet, Monster, Indeed, Glassdoor, itu bukan social media, itu adalah job portal. Kalau anda apply kerja dekat Jobstreet, anda biasanya akan dihantui dan dibelenggu oleh Lina kan? Bagi mereka yang tak faham, jangan risau, video ini mungkin bukan untuk anda. Anda boleh komen lah siapa Lina, mungkin akan dapat noob lah. So kalau anda faham, anda dihantui oleh Lina, that is job portal. Dia dapat database anda, dia akan bagi info notification tentang job yang ada. Social media is Facebook. Kalau anda perasan, Facebook sudah lancarkan di Denmark beta punya version tentang job. Kemudian sudah masuk Malaysia tahun ini. Ada button job, anda boleh letak job advertisement, orang akan apply. Pun masih lagi dalam testing di South Asian region. Dan satu platform social media yang memang khusus untuk apply kerja adalah LinkedIn. L-I-N-K-E-D-I-N. LinkedIn. LinkedIn ini professional platform untuk kita bina networking. Khusus untuk professional networking. Kalau anda pergi ke LinkedIn, anda akan nampak di sana lebih banyak pada perkongsian-perkongsian bisnes, perkongsian yang lebih ilmiah, lebih akademik. Sangat bagus bagi mereka yang nak apply kerja, tolong ada LinkedIn. So, saya kongsikan tip and tricks. Ada banyak untuk LinkedIn nak apply kerja. Mesti boleh punya. Sebab 75% worldwide recruiter kata mereka prefer LinkedIn. First tip untuk LinkedIn adalah yang pertama, tolong create account. Yang kedua adalah bila anda create account, dia akan bagi tab add your experience, add your education. Follow satu-satu dia punya cadangan sampai status anda adalah all star. Macam mana all star? View profile, tengok dekat dashboard ada status all star. Mesti capai. Sebelum anda mula apply kerja. Kenapa? Bila anda capai level all star, algorithm LinkedIn akan berubah. Reach anda akan lebih meluas. Kalau orang cari anda, potensi untuk jumpa anda lagi tinggi. So itu penting kena ada all star supaya tak sia-sia kerja anda buat. Yang ketiga, dalam bio anda, status anda yang pertama, kerja anda, job scope anda atau position anda, jangan bagi position yang paling klise. Contoh, manager of sales. Berlambak manager of sales. So, bila orang cari akan keluar banyak. Anda tidak rare ataupun orang tak jumpa anda. Nak lebih spesifik ataupun nak lebih tepat, cara dia adalah anda spesifikkan jawatan anda. Manager of sales in mobile application development. Contoh. Very specific. So, bila orang cari anda, orang akan jumpa. Orang akan tahu anda ni bidang apa. So, tahu bidang anda, position anda, walaupun dia position tidak rasmi, tapi anda tahu jabatan anda, jabatan mana. Put it there. Kalau anda nak cari kerja guna LinkedIn. This is the method. Spesifik. Yang keempat adalah, dalam anda punya biografi, tolong ceritakan anda punya aim, bukan sekadar anda punya pengalaman, a well-versed engineer in blah blah blah. Mesti letak anda punya career goal ataupun career aim. Anda tak tahu apa career goal aku? Okey, macam ni, apa anda nak buat selepas ni? Apa anda plan nak jadi dalam 3 tahun, 5 tahun lagi? Apa dream company anda? Apa dream job anda? Apa dream position anda? Nampak? So that is your career goal. Letakkan, I'm aiming to be in position which I can lead a team of marketers where I can learn and teach each other to grow our business and brand. Itu contoh ayat yang ada career goal ataupun career aim. Ada benda ini, barulah anda ini menunjukkan anda sedang mencari peluang untuk pergi tempat lain. Sama ada anda mencari kerja ataupun anda sudah ada kerja nak lompat company. That's the trick. Anda mencari peluang untuk improve diri anda. Yang kelima adalah bahagian skill anda juga spesifik macam mana sehingga boleh measure. Yang tak boleh measure, contoh yang tak bagus, tak boleh measure adalah involve in sales, provide customer service. Itu je. Involve in brainstorming sales strategy for 2018. Tak ada measure, tak ada indicator yang boleh diukur. Anda terlibat dengan team sales. Okay, how perform? Betapa perform yang anda dalam team sales tersebut ataupun what is your function role dalam team tersebut, tak nampak. Anda bagi strategi anda buat apa, anda bagi hasil dia adalah improve profit 13%. So itu measurable result. So dalam pengalaman anda, jawatan 1, jawatan 2, jawatan 3 dalam LinkedIn tu, beri huraian yang measurable result. Be very specific. Memang kena specific supaya bila orang baca baru orang nak hire. So itu adalah tip untuk LinkedIn. Ada banyak lagi by key yang ini, saya percaya anda boleh improve anda punya potensi nak dapat kerja. Alright, so sangat ramai yang kata saya dah apply dekat Jobstreet, saya dah apply in LinkedIn, saya dah buat semua tapi tak menjadi. Betul, dah buat. Tapi how good you manage your profile, social media dan juga job portal. So kali ini adalah tentang LinkedIn. Jaga betul-betul account anda, pastikan dia specific, power dan juga lengkap, all star tadi. Penting sebab ia effect algorithm. Alright, itu saja tip untuk cari kerja guna social media specifically for LinkedIn. Alright, thank you.